Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat banyak hal, baik itu dari kondisi COVID yang baru saja reda, dan dari analisa dari beberapa ahli kesehatan, bahwasannya kemungkinan bisa terjadi gelombang COVID yang ketiga. Kami dari seluruh jajaran Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama dari Sabang sampai Merauke, kita mengusulkan dan kita tegas bahwa permohonan kita kepada PBNU untuk menunda muktamar NU ke-34 dilaksanakan tahun depan. Ini hal yang lebih baik kondisinya dibandingkan kita harus memaksa muktamar dilakukan pada tahun ini. Banyak hal-hal positif yang bisa kita lakukan untuk tahun depan. Kita bisa konsolidasi lebih baik dan kita juga bisa bersilaturahmi lebih akrab karena kondisinya pandemi juga insya Allah pasti akan lebih baik kondisinya di tahun depan. Sekali lagi, kita harapan kami bahwa tahun depan kita berjalan Muktamar Nahdlatul Ulama menghasilkan pemikiran-pemikiran yang baik, hal-hal yang baik yang bermanfaat untuk bangsa dan negara kita menjadi jauh lebih baik dilakukan di tahun depan. Wallahu muwaffiq ila kullin thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.